Mata seorang siswi SD di Gresik buta setelah dicolok dengan tusukan bakso, lantaran korban menolak dimintai uang jajan secara paksa. Siapa yang menyangka, di balik keceriaan SAH, bocah 8 tahun warga Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ternyata menyimpan trauma dan enggan kembali bersekolah. Korban menjadi buta permanen di mata kanannya setelah dicolok memakai tusukan bakso oleh seorang yang diduga kakak kelasnya. Dari hasil pemeriksaan di RSUD Dr. Sutomo, ada kerusakan pada saraf yang membuat mata kanan putrinya tidak bisa melihat. Saat ini, pihak keluarga korban masih berjuang untuk meminta keadilan serta kesembuhan bagi putri tercinta mereka. Untuk penglihatan sebelah kanan ini tidak berfungsi gitu. Jadi disuruh untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi. Dan setelah itu saya bawa ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang berada di Ketintang. Di sana juga pemeriksaan mata lebih spesifik dan hasilnya sudah keluar. Ternyata memang matanya yang kanan ini buta permanen. Iya, buta permanen. Saraf di salah satu mata ada yang tidak berfungsi karena traumatik. Berapa? Gak tahu. Ini berapa? Gak tahu. Dibuka. Dugaan kekerasan terjadi saat lomba hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus lalu. Ketika itu korban ditarik seorang kakak kelasnya ke lorong belakang sekolah. Pelaku kemudian memaksa korban menyerahkan uang. Lantaran korban menolak, pelaku langsung mencolok mata korban dengan lidi bekas tusukan cilok. Colokan itu membuat mata kanan korban berdarah, sempat mendapat tindakan medis namun nahas. Dokter mengatakan jika mata kanan korban tak lagi bisa melihat. Orang tua korban kini menuntut keadilan bagi sang buah hati. Samsul mendesak pihak sekolah membuka identitas pelaku yang telah mencolok mata putrinya. Awal mulanya kan saya ingin lihat rekaman CCTV. Kebetulan di sekitar lokasi itu ada rekaman CCTV juga. Karena awal-awal saya minta kan nggak diperbolehkan untuk melihat. Katanya kewenangan sekolah dan dilindungi oleh undang-undang. Pihak kepolisian membenarkan telah menerima laporan dugaan penganiayaan tersebut. Pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan. Ya, jadi kita sudah terima laporan dari orang tua korban. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kami akan cek ke sekolahan dan pastinya di sekolah itu ada CCTV. Kami akan cek bagaimana sebenarnya kejadian tersebut. Pihak kepolisian juga sudah melakukan reka adegan dengan menghadirkan korban di sekolah. Ditemui saat reka adegan berlangsung, pihak sekolah enggan memberikan keterangan perihal kejadian ini. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Kerusakan penglihatan akibat kerusakan syaraf sangat mungkin terjadi. Ada kemungkinan korban bisa dioperasi untuk kembalikan fungsi penglihatan setelah observasi menyeluruh. Memang kalau saraf matanya sudah rusak, ya kayak apapun nggak akan terbentuk gambar di daerah otak kita. Jadi saraf mata ya ada dua ya, satu nervus optiknya, ya saraf-saraf di itunya sama retina mata. Yang utama adalah saraf dulu. Kalau sarafnya rusak, agak susah ya. Memang dibilang buta permanen ya enggak juga ya. Bisa dioperasi kayak retina detachment atau ablasio retina, kan itu juga kedaruratan mata. Dan itu bisa kita operasi as soon as possible.